Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman ke channel Madu Kupesa ya. Kali ini kita akan memanen madu kelancang. Ini dia koloninya. Nah, ini dia koloninya yang akan kita panen, lumayan aktif ya, yang keluar masuk. Seperti ini dia pintu masuk atau corongnya ya, seperti ini ya. Nah. Ini dah ya, lumayan aktif ya. Nah, oke, kita akan buka seperti apa nanti isi dalamnya. Nah, oke teman-teman, koloni yang ini sudah kita panen sebelumnya ya. Jadi ke sekarang ini sudah dua kali ya, panenan yang kedua ya. Sekarang kita akan coba lihat seperti apa isi dalamnya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Nah, alhamdulillah ya. Masya Allah. Oke, kita buka ya, susah ini ya. Harus kita buka pakai tangan dua ya, karena satu megang HP. Oke teman-teman, sudah kita buka ya, seperti ini dalamnya. Ternyata untuk musim sekarang ini memang banyak pollen ya. Pollen yang ini pun juga pollennya lumayan banyak ya teman-teman. Ya madu juga ada ya, hampir separoh-separoh ya antara madu dan pollen ya, bisa dilihat. Oke. Oke, kita panen dulu. Kita jeda dulu ya. Kita tongkel-tongkel dulu yang tertutup. Lalu kita sedot. Oke, teman-teman, sudah kita sedot semua ya. Mohon maaf sekali tidak kita video ya saat nyedot karena memang susah banget ya, dan kita sudah agak capek dari tadi ini ya. Jadi sudah kita panen ya. Kita sisain beberapa kantong ya. Termasuk ini kita sisain. Terus bagian sini kita sisain ya. Nah, sisanya ini pollen yang kuning-kuning atau serbuk sari bunga. Kita biarin ya, tidak kita ambil. Dan hasilnya segini teman-teman. Oke, sama koloni yang tadi ini ya. Koloni yang tadi nyampe sini nih. Oke, sekian. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.